Satu unit bus terbakar di Mangga 2 Pademangan, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi pada saat bus sedang diparkir di lahan kosong. Diduga kebakaran ini terjadi lantaran arus pendek listrik. Menurut Kompol Arga Dija Putra, peristiwa tersebut diduga terjadi akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.